lagi di channel Keluarga Manuru. Kali ini kita lagi di mana ini? Kali ini kita lagi mau bukber. Ya. Kita bukbernya ini di Kafe Senja. Ini alamatnya di Jalan Malik Ibrahim loh. Tapi di sini bukan hanya personil keluarga Manurung aja, tapi ada manajer, ada istri manajer, ada tim juga. Ada bintang tamu kita yaitu Bang Tommy Widodo. Abang Rasti. Nanti mereka belum datang sih, masih ya, dalam perjalanan. Nanti kemungkinan Ulat Bulu sama Bang Bang Rasid. Sama Bang Tommy Widodo bakalan datang kemari. Ya, karena mereka datangnya tuh naik pesawat. Iya. satu naik pesawat, satu helikopter. Ya, Bang Tommy, aku bercanda sih ini, Bang Tommy. Nah, jadi buat kalian yang kita makan apa, menu apa aja sih yang ada di Senja ini? Ya, mungkin kita cuman beli paketan ya. Tapi di sini termasuk enak loh, ya. View-nya itu tuh. Kalian bisa tengok tuh langsung kita nampak ke masjid. Iya benar-benar. Habis itu ke sana kota Kisaran. Gimana ya kalau misalnya ya kita hebohkan lagi kafe Senja ini dengan cara aku terjatuh. Aku setuju. Aku sayang dari tinggi jatuh. Aku 12. Aku 100. Nah, limpo-limpo. Nah, jadi buat kalian ikutin kita terus ya. Yuk. Hai guys, nih guys, menunya sebagian udah datang. Tinggal minumnya sama cah kangkung juga. Cah kangkungnya. Ya. Di sini kita pesan satu menu semua ya. Iya, benar-benar. Apa ini ayam bakar ya? Ayam bakar. Ayam bakar sama ini ada siput juga. Cah kangkungnya belum datang, minumnya belum ini datang. Ini paket Ramadan. Hah? Paket Ramadan. Ini paket Ramadan. Ini paket Ramadan dia ini sama minum ayam bakar. Sama minum 35.000. Termasuk murah sih kalau ayam penyetnya cuma 30.000 di Senja di Jalan Malik Ibrahim. Nih kita masih nunggu dua orang lagi ya. Ada takjilnya ini ada nih. Kita tinggal nunggu dua orang lagi belum datang, ada Bang Tommy sama si Abdul Rasid. Kemungkinan masih di jalan ya? Iya. Masih di jalan ya. Oke, nanti yang penasaran sama tamu spesial kita nanti kalau udah datang kita tunjukkan. Hai. Aku tak putus asa, udah gini aku. Bang. Ya. Bang, duduk, Bang. Ya, oke. Sini Bang, duduk Bang, duduk. Itu kayaknya Bang Tommy apa iya gitu aku kan. Hah? Abang gak nampak? Bang Tommy nanya, kenapa Bang? Bang Tommy gak jadi datang sih, belum siap kerjaan ada kayak gini. Ya, kita waktunya berbuka puasa, selamat berbuka puasa buat semuanya. Nih kita bareng Bang Tommy tuh. Bang Tommy. Bye. Aku tadi di toko sama Bang Tommy. Tadi kata Bang Tommy, Bang Surya, nggak bisa datang Bang. Kemungkinan jam 7:30 ataupun jam 8. Ternyata siap teleponan. Rupanya Bang Tommy di situ teleponannya. Wah, surprise. Ternyata mati lampu. Mati lampu. Ternyata kalau ternyata kalau mau mati lampu ini biasanya ada kedatangan tamu spesial satu lagi mungkin. Jangan aneh-aneh. Surprise. Jangan aneh-aneh. Iya, karena dia seorang bintang tamu yang sangat spesial yang jogetannya sangat hot. Aduh, jadi di sini bintang tamu kita banyak. Ada Bang
Tommy, ada Bang itu juga. Jadi kita di sini bukber bareng keluarga. Jadi semua ini keluarga. Enggak ada yang lain-lain, keluarga semuanya. Oke, okay, guys. Waktunya kita makan. Lapar juga. Ya, ini Bang. Dong. Selamat makan. Ada tisu yang. Ini deh makanan dulu, Bang. Selamat makan deh. Kenapa aku bilang imbe? Selamat berbuka puasa. Babang belum minum, belum makan. Jadi pendengaran Babang kayaknya kayak agak meleset tadi. Iya, nggak fokus aku. Gagal fokus loh. Iya. Makanya diulang-ulang apa dek bilang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak main Kristus terbatas. Taubat. Taubat di bulan puasa aja. Habis itu siap itu baru. Belum pun udah jadi hantu semalam di denai. Iya lah, aku dengar story abang. Kiri. Yes, salam. Habis, ada. Kita kayak setan loh. Itu aja komentar dia apa? Oh iya, kukunya panjang. Oh, udah. Yang dikomenin dia apa? Iya. Di TikTok kita lah. Ya kan bilang lah, gak apa-apa. Macam setan, orang-orangnya juga macam setan. Iya kan? Iya. Disuruh kan deh. Kalau adik jodoh enggak ada yang tahu, siapa yang tahu? Terus kata begini. Perempuan tolong ditegur lakinya supaya motong kuku. Wih gila wih. Wih makannya banyak banget. Wih. Aku lapar loh. Kamu lapar ya? Iya. Doyan apa lapar? Lapar. Karina kok dimiti? Udah dulu apa? Lagi dingin lah. Satu. Berita terbaru di Kabupaten Asahan, mereka adalah pasangan yang sangat romantis di tahun 2023 ini. Dan kita bisa lihat aja langsung di depan kita. Aku pusing nih. Nah, itu adalah pasangan yang sangat romantis di tahun 2023. Jadi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia merayakan hari kemenangan. Kok hari baik? Satu lagi. Yeay, iya, tapi kita larinya ke arah dia kayak gitu tadi. Apa kita di sini aja? Lari. Bayangkan aku lari. Aku kejar tuh. Ya.
dan terima kasih juga buat Bang Tommy yang sudah ngajak kita, ngajak kita dan bayarin kita juga. Iya benar-benar. Dan terima kasih juga kepada Senja Cafe yang sudah ngasih hidangan kita tambahan. Dan jangan lupa like.